Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, HRC Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips tentang cara menghubungkan layar HP kita ke monitor bekas PC atau yang biasa kita sebut mirroring layar HP. Untuk caranya sangat simpel dan mudah sekali ya teman-teman. Langsung saja kita siapkan peralatannya. Yang pertama STB B760H, yang kedua konverter HDMI to VGA, yang ketiga monitor PC, yang keempat HP. Untuk caranya, teman-teman instalkan terlebih dahulu aplikasi Miracast di HP Android-nya. Di sini saya menggunakan HP Vivo V20. Dan untuk caranya, kita masuk di Play Store, kemudian ketikkan Miracast. Nanti akan muncul di bagian paling atas ya teman-teman. Langsung saja kita instalkan terlebih dahulu. Dan di sini di HP saya sudah terinstall. Langsung saja kita buka aplikasinya dan kita klik connect. Untuk menghubungkan layar HP ke monitor PC dengan STB ini, saya menggunakan satu jaringan ya teman-teman, yaitu WiFi. Untuk langkah berikutnya, kita setting STB-nya yang sudah terhubung ke monitor PC. Di sini saya menggunakan STB B760H ya teman-teman. Kemudian kita cari aplikasi Miracast yang ada di layar monitor. Dan aplikasi ini sudah bawaan dari firmware-nya ya teman-teman. Kita tidak perlu instalkan lagi. Kemudian kita tinggal buka aplikasinya. Dan nanti di layar HP akan mendeteksi nama dari perangkat Miracast yang ada di STB. Kemudian teman-teman klik sambungkan. Lalu di layar monitor akan menerima konfirmasi dari aplikasi Miracast yang ada di HP. Dan setelah kita klik konfirmasi aplikasi Miracast dari HP, di monitor sudah menampilkan layar HP kita ya teman-teman. Simple dan praktis sekali. Dan setelah terhubung, teman-teman bisa mencoba membuka aplikasi-aplikasi di HP-nya. Untuk cara ini, biasa saya pergunakan untuk mirroring layar HP pada saat saya edit video, biar tampilannya lebih besar ya teman-teman. Teman-teman juga bisa pergunakan untuk nonton YouTube dengan tampilan yang lebih besar di layar monitor. Di sini saya coba ketikkan HRC Channel dan bisa terbuka dan stabil. Dan nanti teman-teman coba sendiri untuk nonton TV maupun nonton film.
Semoga bermanfaat, semoga menjadi solusi bagi teman-teman yang akan oprek STB-nya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.